kadang-kadang akan membuahkan hasil. Hesingkat akan memulakan untuk mencari penjaga gol. Bunyamin Omar marah sebagai penendang yang pertama untuk pasukan Kedah. Seorang pemain yang berada di darjah 1 pada tahun 1996 masuk dari Bunyamin. Jadi Kedah satu tandangan satu gol. Zakaria Simikonda akan menjadi penendang pertama untuk pasukan Perlis. Kita perhatikan dari Bunyamin, dia berada dengan hantaran di sebelah yang berbeza dari yang dilompat oleh Tesingkia. Jadi sekarang Zakaria Simikonda, walaupun dia berpengalaman, tapi telah dibuktikan Pele, Maradona, Michel Platini, David Beckham pernah kecewa dengan tendangan hanya berdepan penjaga gol ini. Itulah yang saya katakan. Bagaimana tendangan dari Zakaria Simikonda berjaya ditangkap oleh ataupun ditampan di sini oleh Helmi, walaupun tancukan itu dalam penalti tidak dikira. Kalau dalam permainan sebenarnya boleh dikira. Asmawi. Kedah mempunyai kelebihan. Tisingkat cuba melakukan serangan psikologik. Asmawi, 27 tahun, menjulang Piala FA bersama Pulau Pinang 2002. Tisingkat di depannya, di tempat yang sama sebagaimana dilakukan oleh Bunyamin. Dan penyokong Kedah bergembira. Nazaruddin Zain, penendang yang kedua untuk Perlis, sambil kita menyaksikan ulang tayang bagaimana satu lagi lompatan ke arah yang salah ataupun lompatan ke arah kiri yang dilakukan oleh Tisingkat. Bola dihantar ke kanan. Helmi menyelamatkan tendangan dari Zakaria Simikonda. Nazaruddin Zain tentu pasukan berdepan dengan Helmi Elisa Ilyas. Tak masuk lagi. Apakah skrip yang serupa seperti tahun 2005-2006 di mana dua tendangan gagal dilaksanakan oleh Perlis membawa kekalahan mereka. Jadi nampaknya tertekan untuk pasukan Perlis dalam kedudukan ini. Syafizan Hashim marah sekarang ini setelah ketua pasukan Perlis gagal dengan tendangan penalti yang kedua. Kalau Syafizan berjaya melakukan jaringan, tekanan kepada Perlis cukup kuat. Harus diingat tahun lalu Afedi Malik gagal, Lamin Conte gagal sebelum Mansur Azwira berjaya melakukan jaringan penalti untuk pasukan Perlis. Kini Tisingkat berdepan dengan Syafizan setelah Kedah dua gol di depan dari dua tendangan. Tiga gol. Jadi sekarang ini masih lagi berpeluang untuk pasukan Perlis, tetapi tidak harus, tidak boleh melakukan sebarang kesilapan. Kalau kesilapan terjadi, bermana Kedah muncul juara. Tekanan dihadapi oleh Perlis setelah kejayaan Syafizan menjadikan kedudukan 3-0 dan Perlis dengan sepakan yang ketiga.
25 Aziz Syahri. Di bahunya beban yang ditanggung, dia perlu menjaringkan gol. Masuk dari Aziz Syahri. Kedah pada kedudukan 3-1. Jadi bernyawa semula Perlis dari tendangan Aziz Syahri. Tapi seandainya Haking dapat melakukan jaringan ini, maka Kedah akan bergembira. Jadi di bawah Haking sekarang dia meletakkan piala FA yang kedua untuk Kedah. Tessing Kiat berdepan dengan situasi hidup mati. Dari Haking, terkena palang ataupun tiang lebih tepatnya. Begitulah dua pemain berpengalaman nampaknya gagal melakukan jaringan dari sepakan penalti. Bagaimana dengan Cipita sekarang ini? Dapatkah dia menghidupkan harapan bagi pasukan Perlis? Dia adalah tendangan penalti yang keempat. Setelah Haging memberi nyawa, Aziz Syahril memberi nyawa kepada pasukan Perlis. Tapi perlu menang atau Kabwe Kamuzati sebenarnya yang melakukan sepakan ini. Dari Kabwe, masuk. Jadi sekarang ini semakin dihimpit dengan keadaan yang cukup menarik. Kabwe Kamuzati menjadikan kedudukan 2-3, Perlis 2, Kedah 3. Kabwe Kamuzati. Sabri Abu, seandainya masuk, bergembiralah pasukan Kedah. Tessing Kiat bersedia di pintu gol. Pemain simpanan bersedia untuk berlari ke tengah padang untuk Kedah. Dari Sabri Abu, masuk akhirnya. Kedah muncul juara dengan tendangan penalti. Sabri Abu menjadikan kedudukan 5-2 secara penalti. Dan pasukan Perlis sekali lagi kecewa dengan tendangan penalti berturut-turut setelah musim lalu dikecewakan oleh Pahang. Musim ini dikecewakan oleh Kedah dengan skrip yang hampir serupa. Apabila Perlis gagal untuk melaksanakan dua tendangan penalti yang pertama dan kedua, kali ini Zakaria Simekonda dan Nasruddin Zain. Sementara pada tahun lalu pula Afendi Malik dan Lamin Conte. Jadi Kedah mengulangi apa yang mereka lakukan 11 tahun yang lalu. Sambil kita menyaksikan detik kejayaan Kedah untuk Piala FA. Dari Sabri Abu berjaya ditampan oleh Tessing Kiat, tetapi tidak berjaya menolak bola keluar dari mulut gol, terus menerjang jaring di belakang. Dan Sabri Abu menjadi hero. Begitu juga dengan Helmi yang berjaya menyelamatkan dua tendangan penalti. Inilah Sani Madisa, Nelson dan Saramka. Saram Sakram terus berlari merayakan kejayaan Kedah. Jadi apakah ini petanda dua lagi piala mencari milik Kedah, yaitu Liga Super dan Piala Malaysia. Liga Super bersaing dengan Perak yang mempunyai kelebihan dalam perlawanan terakhir bertemu Sarawak di Sarawak, dan juga Kedah pula bertemu dengan DPMM di Brunei. Tetapi dari segi jaringan sedikit saja kelebihan Perak. Sementara dalam Piala Malaysia pula Kedah akan bertemu dengan pasukan Melaka di peringkat suku akhir. Jadi saudara, perlawanan ini berkesudahan. Kedah menang penalti 5-2. 5-2, 4-2 setelah Haging gagal melakukan jaringan. 5-2 setelah